Lihatnya tujuan dari pernyataan paroki ini selain menyebutkan presiden, apa Pak motif kebaliknya Pak? Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditolerans. Gak bisa ditolerans. Saya ingin mengingatkan, ya. Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan, maka kami menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, meminta kepada Bapak Kapolri untuk menangkap dan memproses Roky Gerung yang telah membuat pernyataan provokasi serta ujaran kebencian sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat dan perpecahan antara anak bangsa. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Saya nggak akan revisi perkataan saya tuh. Jadi itu intinya, saya hanya ingin menerangkan di dalam politik itu memakai kalimat itu mesti efektif. Nggak mungkin saya bilang Jokowi adalah malaikat. Presiden Jokowi datang sebagai malaikat ke Cina kan? Tetap saya mesti bilang. Tetapi bukan Jokowinya ansih sebagai person yang saya terangkan. Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, kebijakannya itu membahayakan negara. Dan banyak hal yang saya terangkan di situ. Kalau menurut Pak Rocky, Pak Jokowi sebagai presiden akan marah? Gitu? Enggak lah. Kalau saya kira dia tahu sekarang, karena ini saya udah dilaporin berbagai kasus di situ. Terakhir apa kata Pak Jokowi? Ya udah, memang Pak Rocky kan mengkritik tuh. Kalau bisa kasih dia bintang. Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, meskipun banyak protes dari berbagai pihak atas pernyataan Roky Gerung yang dinilai tidak etis atau bahkan terkesan menghina dan merendahkan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu guys. Rupanya hal itu tidak kemudian membuat seorang Roky Gerung meminta maaf, bahkan dia merasa tidak bersalah guys atas apa yang diucapkannya tersebut. Salah satu alasan Roky Gerung enggan meminta maaf guys kepada Presiden Jokowi adalah karena dia menganggap bahwa apa yang disampaikannya tersebut sebagai bentuk kritikan dan dia merasa punya hak untuk melakukan hal tersebut guys. Meskipun menggunakan diksi bajingan dan tolol. Lagi pula menurut Roky Gerung guys, yang dia katakan bajingan dan tolol tersebut kepada seseorang tersebut adalah seorang presiden. Jadi bukan personal Jokowi. Dengan alasan itulah sampai saat ini Roky Gerung tidak mau mencabut pernyataannya dan juga tidak mau meminta maaf guys. Meskipun faktanya banyak yang menilai bahwa pernyataan Roky Gerung tersebut bukan sebagai bentuk kritik melainkan lebih kepada penghinaan dan caci maki belaka guys. Dan karena itulah kemudian kepala staf kepresidenan Bapak Muldoko juga ikut merespon pernyataan Roky Gerung tersebut. Bahkan beliau secara tegas dan terang-terangan mendukung upaya relawan Presiden Jokowi dalam upayanya melaporkan Roky Gerung ke Bareskrim Polri. Yuk kita simak dulu pernyataan lengkapnya berikut ini guys. Katanya seorang profesor. Ya, mungkin pintar begitu, tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang meremut. Cari sendiri tuh siapa yang meremut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan. Ya,
tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri teladan kepada anak cucu kita. Karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan. Itu. Pak, tadi kan Bapak bilang ada yang remote ya Pak ya? Ya. Mungkin oknumnya tidak bisa disebutkan. Tapi dari kacamata KSP sendiri melihatnya tujuan dari pernyataan Pak Rocky ini selain menyebutkan presiden, apa Pak motif dibaliknya Pak? Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Itu. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan Pak Rofiq ke polda-polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP Pak? Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya dukung sepenuhnya untuk itu. Ada juga rencana bahwa tanggal 10 nanti 10.000 relawan Jokowi dari barikade 98 ini mau melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutannya menangkap Pak Rocky, Pak. Tanggapannya gimana? Sepanjang itu mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, jangan dilakukan. Akan menimbulkan persoalan baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Ya. Apa itu? Istana akan lapor ke polisi ya Pak? Oh, ya. Kalau perlu Modoka akan laporan. Ya, banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis. Masa negara diam aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya, dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana belum ada apa rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang. Ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya, bisa saja berkembang ke bukan ke delik aduan, bisa. Bisa, kan tergantung pada ininya, tergantung pada apa namanya, terpenuhinya syarat-syarat pidana, dan itu sudah ada presidennya. Orang melakukan itu dan dijatuhi. Ini pemirsa di seluruh Indonesia, saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan Rocky Gerung terhadap Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Menurut saya, tidak pantas seorang yang mengaku akademisi bicara bajingan tolol. Saya kira itu bukan bahasa seorang akademisi. Tapi pantas omongan seperti itu keluar dari orang yang mengaku tidak percaya kitab suci. Karena kalau tidak percaya kitab suci, artinya orang tersebut tidak beragama. Maka kemudian wajar saja kalau dari mulutnya keluar sumpah serapah terus setiap hari. Nah, bagi masyarakat Indonesia yang selalu mengeluh-ngeluhkan Rocky Gerung, sadarlah ya, bahwa tidak pantas bagi orang yang beragama mengidolakan orang yang tidak beragama, yang tidak percaya dengan agama. Kalau tidak percaya dengan kitab suci, tentunya tidak percaya dengan agama. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, kita sama-sama menjaga etika, menjaga sopan santun, meskipun itu politik, itu dinamis, tetapi tidak boleh melakukan ujaran-ujaran yang tidak pantas seperti yang disampaikan oleh saudara. Iya guys, itulah pernyataan sikap Bapak Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Saya kira cukup tegas pernyataan sikapnya. Kita sama-sama mendengar tadi bahwa beliau mengatakan agar jangan ada pihak
yang mencoba untuk mengganggu Presiden Jokowi. Tadi beliau juga sempat mengatakan guys bahwa sebagai prajurit beliau sudah biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi hanya menghadapi situasi yang seperti ini. Kemudian beliau tutup pernyataannya tersebut dengan kalimat, jangan coba-coba mengganggu Presiden Jokowi. Bagaimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini dan terima kasih.